Iya Pak, ini longsor di sini kejadiannya kapan nih Pak? Ini sudah kurang lebih lah semenjak ada hujan sekarang itu Pak, mungkin udah 2 bulanan itu. Udah 2 bulanan terjadinya itu Pak. 2 bulanan. Pak. Berarti Memang setiap tiap-tiap ada hujan terjadi itu Pak longsor. Mesti Walaupun kecil-kecil itu, tapi terus itu menggerus di sini Pak, terus sampai ke sini nih. Udah banyak pohon lebih ke jalan ini kan. iya. Berarti kalau hujan terus-menerus itu dikhawatirkan Iya, ya? khawatir banget Pak itu kalau Khawatir hujan banget. terus seperti kemarin juga itu kan udah jauh Pak itu turunnya itu Pak. Iya. Jauh banget itu. Karena itu udah ditahan pakai itu pakai bambu udah di situ udah nggak kuat. Iya, karena emang Iya curah hujannya juga curah tinggi hujan ya. tinggi itu Pak. Dengan tanah juga udah labil itu Pak. Bawahnya Pak. Udah labil ya. Iya, udah tergerus sama air itu kali juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Bos Nirvana. Kali ini saya berada di Kampung Ciberem, Desa Sukawangi. Ya, tepatnya dari arah Werkip ke bawah, RT 03, RW 04. Tapi sebelum itu, jangan lupa tonton terus channel Bos Nirvana. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya Bang Hafiz Salim. Jangan lupa untuk like dan juga komen video-video YouTube dan tentunya jangan lupa juga di subscribe yaitu dari Bos Nirvana. Channelnya adalah Bos Nirvana. Insya Allah mudah-mudahan program-programnya menghibur dan bermanfaat. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengkhawatirkan ini ketinggian curangnya sekitar lebih daripada 15 meter ke atas, lebih daripada 15 meter ini. Kalau hujan terus menerus dikhawatirkan terjadi longsor ulang. Ini dari jalan ke longsoran sekitar, kalau yang di sini depan ini sekitar 3 meteran kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Iya Pak, ini longsor di sini kejadiannya kapan nih Pak? Ini sudah kurang lebih lah semenjak ada hujan sekarang itu Pak, mungkin udah 2 bulanan itu. Udah 2 bulanan terjadinya itu Pak. 2
dua bulan ada. Berarti tiap ada hujan terjadi itu Pak longsor. Mesti, walaupun kecil-kecil itu, tapi terus itu menggerus di sini Pak, terus sampai ke sini nih. Gambar pohon lebih ke jalan ini kan? Iya. Berarti kalau hujan terus menerus itu dikhawatirkan ya? Khawatir banget Pak itu kalau hujan banget. Terus seperti kemarin juga itu kan udah jauh Pak itu gerunya itu Pak. Iya. Jauh banget itu. Karena itu udah ditahan pakai bambu udah dirusak itu udah nggak kuat. Iya, karena emang curah hujannya juga tinggi ya. Tinggi itu Pak, dengan tanah juga udah labil itu bawahnya Pak. Udah labil ya. Udah tergerus sama air itu kali juga. Harapan Bapak apa Pak? Harapannya? Ya mungkin harapan saya itu ada tindak lanjutnya dari pemerintah Pak kedepannya itu, supaya warga di sini bagaimana itu cara tindak lanjut kedepannya Pak. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Atas informasinya. Oke, ini keadaan di Cibareum Kulon ya, dari warga bawah udah sangat memprihatinkan. Ini tanah goyang kena hujan terus menerus akhirnya terjadi longsor. Nah ini kalau hujan terus menerus ini berhari-hari bisa tembus ke sini. Dari jalan ke longsor ini kurang lebih sekitar udah kurang dari 3 meter kurang antara ya. 2,5 meter. 2 meteran. Nah ini harapan orang sini katanya pingin ada perhatian dari siapa aja yang berwenang dalam hal ini. Jujur, ini sangat-sangat mengkhawatirkan kalau 2 hari lagi hujan terus-menerus, ini bisa itu rumah yang di sana itu bisa ambrol. Terus yang ini juga bisa longsor. Iya, longsor juga. Ya, kepada siapa aja yang mempunyai kewenangan dalam hal ini, mudah-mudahan cepat tanggap. Jangan sampai setelah terjadi baru ada penyesalan. Seperti itu. Terima kasih, tonton terus channel Bos Nirvana. Jangan lupa like, subscribe, dan share.